akan melakukan servis perdana pada malam hari ini. Lepas sudah dilakukan dengan baik, umpan saja angkat bola tinggi. Satu spike kali ini Dimas tidak mampu diselamatkan. Kali ini saudara-saudara berhasil membuka poin pertama menjadi 1-0. Lepas sudah dilakukan, angkat saja merdeka. Gerak tim dilakukan cukup sempurna kali ini. Jatuh dengan terhormat di tempat yang kosong saudara-saudara. Akhirnya berhasil poin 1-1 sementara. Nomor punggung 2 kali ini servis Doni. Lepas sudah dilakukan, namun terlalu panjang ke belakang kali ini saudara-saudara. Akhirnya berubah kedudukan menjadi 2-1. Dimas pemain bot kali ini. Lepas sudah dilakukan, angkat bola. Satu spek ke belakang, dapat dijangkau ada Dimas. Umpan kembali, langsungkan bola, namun gagal kali ini swag, sehingga kembali menambah angka menjadi 2-2. Nomor punggung 6 Agus Wibowo kali ini servis, lepas sudah angkat bola, dilakukan Dimas kali ini, namun nampaknya pelanggaran dilakukan kali ini saudara-saudara. Akhirnya berubah kedudukan, merdeka menjadi 3-2. Nomor punggung 6 kembali Agus, lepas sudah dilakukan, namun terlalu panjang kali ini saudara-saudara. Akhirnya terjadi poin kembar menjadi 3-3 kali ini. Nomor punggung 3 Warizio, lepas sudah dilakukan dengan baik. Satu spek kali ini masih dapat dijangkau kali ini saudara-saudara. Akhirnya kembali swag, menambah angka menjadi 4-3. Lepas sudah dilakukan kembali tarik ke tengah, umpan saja. Satu spek merdeka kali ini, namun apa yang terjadi, nampaknya out ball, sehingga menambah angka kembali swag menjadi 5-3. Lagi swag, lepas sudah dengan baik, umpan saja bola tinggi ke depan, langsung saja satu spek dilakukan kali ini Mofles. Hasil terpental keluar lapangan kali ini, menambah angka menjadi 4-5. Nomor punggung 10 Muhammad, lepas sudah dilakukan tarik ke tengah, umpan saja, dapat dibaca satu spek dilakukan swag kali ini, sehingga berubah kedudukan menjadi 5-5. Nomor punggung 10 Muhammad kembali servis, lakukan dengan baik, umpan saja, berat dilakukan kali ini, langsung ke belakang, masih dapat diselamatkan Dimas swag kali ini, namun terlalu melebar nampaknya saudara-saudara. Akhirnya kembali poin 6-5. Lagi-lagi Mohlizu lakukan sudah dengan baik, tarik ke tengah, umpan saja, satu spek swag kali ini, masih dapat diselamatkan, angkat kembali swag, gerak tipu merdeka kali ini, spek balasan dilakukan kembali, umpan saja, namun apa yang terjadi saudara-saudara, nampaknya berhasil kali ini, merdeka kembali meraih angka menjadi 7-5. Tipu yang pertama, 3, lagi-lagi Mohlis Muhammad kali ini servis, lepas sudah lakukan umpan saja, Dimas menyilang kali ini, namun nampaknya terlalu melebar saudara-saudara. Akhirnya penambah angka menjadi 8-5, tertinggal 3 angka sementara di set yang pertama. Swag lagi-lagi, lepas sudah dilakukan dengan baik, umpan saja, swag kali ini masih dapat dibaca, sehingga kembali angka bertambah menjadi 9-5. Lagi-lagi nomor punggung 10 Muhammad Zeb, lepas sudah dilakukan angkat bola, lagi-lagi terbaca satu spek dilakukan swag kali ini, sehingga merubah kedudukan menjadi 10-5. Mulis Muhammad kali ini kembali Zeb, lepas sudah dilakukan kembali tarik ke tengah swag, gerak dilakukan, masih dapat dijangkau kali ini, sehingga kembali merubah kedudukan menjadi 11-5. Nomor punggung 10 merdeka Zeb, lepas sudah dilakukan umpan saja, lagi-lagi spekeran dilakukan, akhirnya berhasil kali ini gerak tipu dilakukan swag, merubah kedudukan menjadi 6-11. Lagi-lagi swag, lepas sudah dilakukan Faisal, angkat saja, masih ada Faisal, namun gagal kali ini, sehingga kembali menambah angka untuk merdeka menjadi 12-6. Nomor punggung 4 Mohlis, lepas sudah dilakukan swag kali ini, namun terlalu panjang kali ini Dimas, menambah angka menjadi 13-6. Lepas sudah dilakukan kembali umpan tarik ke tengah, langsungkan saja satu spek kali ini dilakukan swag, namun melebar saudara-saudara. Akhirnya kembali nomor punggung 4 Mohlis,
Mega. Out kali ini, umum 4 kali ini Mohdis kembali akan melakukan servis. Lepas sudah dilakukan dengan baik umpan saja. Satu spike kali ini. Namun apa yang terjadi nampaknya berhasil swipe. Berhasil merubah kedudukan menjadi 17. Nomor punggung 80. Lepas sudah ibu umpan saja. Merdeka dapat diselamatkan. Langsungkan bola merdeka kembali angkat ke belakang. Akhirnya berhasil satu spike bengketek kali ini. Sehingga kembali menambah angka menjadi 15-7. Nomor punggung 2 kembali sih. Lepas sudah dilakukan dengan baik umpan saja. Spike dilakukan spike kali ini. Langsungkan bola membangun kekuatan merdeka. Angkat saja kembali merdeka. Masih dapat dihalau kembali. Langsungkan bola. Ada spike kali ini. Langsungkan ke belakang. Membangun kekuatan merdeka umpan saja kembali. Satu spike keras kali ini dilakukan Agus Wibowo. Merubah kedudukan kembali menjadi 16-7. Nomor punggung 2 kali ini Polizem lebar kali ini sehingga terjadi pindah bola. Slek Dibas akan melakukan zil. Lepas sudah dilakukan panjang ke belakang kali ini Dimas sehingga merubah kedudukan kembali merdeka menjadi 17-8. Lepas sudah dilakukan dengan baik merdeka kali ke tengah. Langsungkan slek kali ini umpan saja merdeka. Namun berhasil kali membongkar pertahanan Soek atas nama Mohdis Siregar. Menambah poin kembali menjadi kembali kita saksikan. Kali ini Mohdis lakukan servis yang berlepas sudah lakukan tadi ke tengah Soek. Gerak sudah lakukan kali ini masih dapat diselamatkan. Satu spike menjelang kali ini. Nampaknya terlalu melebar. Akhirnya wasit menyatakan out ball. Sehingga menambah angka menjadi 9-18. Swipe kali ini lepas sudah dilakukan tadi ke tengah umpan saja ke merdeka kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Nampaknya terlalu memanjang ke belakang saudara-saudara. Poin bertambah menjadi 10-18. Lakukan sudah dengan baik umpan saja merdeka. Satu spike bengketek kali ini. Namun terlalu melebar saudara-saudara. Berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 11-18. Lakukan sudah angkat ibu umpan saja merdeka dapat ditahan sepanjang kedua kalinya umpan kembali sepanjang kali ini masih dapat diselamatkan. Langsungkan ke belakang terjadi bola liar. Langsungkan satu sepanjang dilakukan angkat merdeka racing kali ini ada Dimas umpan saja ibu kali ini dapat diselamatkan kembali. Oh berhasil satu gerak tipu yang cukup sempurna dilakukan. Nomor punggung 7 Ajis menambah angka kembali menjadi 19-11. Lepas sudah dilakukan Mahapan. Kontrol kurang sempurna kali ini Soek 20-11. Nomor punggung 10 kembali. Lepas sudah dilakukan angkat bola Soek kali ini cukup keras. Satu spike Mamang Simatupang kali ini berkecil ketinggalan menjadi 12-20. Lepas sudah dilakukan Faisal akan kembali merdeka. Langsung satu spek dilakukan masih dapat dibaca sehingga kembali berubah kedudukan menjadi 13-20. Nomor punggung 14 Faisal kembali. Lepas sudah dilakukan tadi ke tengah umpan saja pressing dilakukan kali ini umpan kembali. Langsung gerak diberi lakukan angkat merdeka pressing ke belakang ada Dimas. Langsungkan bola kali ini tarik ke tengah umpan saja Aziz tidak mampu diselamatkan oleh Soek kali ini sehingga menambah poin kembali menjadi 21-13. Merdeka kembali sih lepas sudah angkat bola kali ini Soek berhasil kali ini Soek menerobos pertahanan Merdeka memperkecil ketinggalan menjadi 14-21 umpan saja. Namun kerjasama kurang sempurna kali ini Merdeka akhirnya menambah angka kembali menjadi 15-21. Time out Merdeka. Mamang akan melakukan zoom swing lepas sudah dilakukan dengan baik tadi ke tengah umpan saja masih dapat diselamatkan Soek. Langsungkan bola dengan cepat kali ini
berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 16-21. Lagi-lagi Lapas sudah melakukan angkat bola merdeka. Satu spek beketek Mohlis kali ini merdeka membobol pertahanan Soe 22-16. Nomor punggung 2 kali ini Ponis lepas sudah tarik ke tengah umpan saja Dimas. Masih lepas diselamatkan tarik ke tengah kembali langsungkan bola. Merdeka kembali placing Muhammad ke belakang. Angkat saja Ipung. Kembali umpan saja Dimas. Melebar kali ini Dimas. Sehingga menambah angka menjadi 23-16. Doni kali ini akan melakukan servisir. Lepas sudah dilakukan namun gagal kali ini Swag. Terjadilah match point di set yang pertama 24-16. Nomor punggung 2 Doni kali ini lakukan servisir. Lepas sudah dilakukan tadi ke tengah umpan saja. Masih lemah dijangkau kembali langsungkan satu spek yang kedua. Hasil kali ini Swag menambah angka menjadi 17-24. Dimas lakukan sudah dengan baik tarik ke tengah umpan saja. Muhammad di sana Muhammad masih diselamatkan langsungkan bola. Angkat bola kembali Ipung. Angkat bola ke belakang kali ini ada Maulis. Angkat saja Soek kali ini. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, berhasil kali ini merdeka memenangkan pertandingan di set yang pertama. Kedua Soek kali ini nomor punggung 8 Puru akan melakukan sih. Mamang lepas sudah lakukan tadi ketika umpan saja merdeka. Hasil kali ini satu spike pertama merdeka membongkar pertahanan Swag. Poin pertama diraih menjadi 1-0. Lepas sudah dilakukan merdeka umpan saja. Langsungkan bola kali ini masih dapat diselamatkan. Akhirnya berhasil kali ini satu spike merdeka membongkar pertahanan Swag kali ini 2-0. Nomor punggung 2 merdeka kembali selepas sudah dilakukan tadi ke tengah umpan saja. Masih dapat diselamatkan. Langsungkan bola kali ini umpan saja. Masih dapat diselamatkan. Langsungkan Dimas. Ada Mohlis. Angkat saja Muhammad. Sampai keras kali ini Muhammad hasil menembang satu angka menjadi 3-0. Nomor punggung 2 kali ini akan menghasil Doni lepas sudah dilakukan tadi ke tengah umpan saja. Satu spek belakang dilakukan masih dapat diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara, nampaknya pelanggaran dilakukan merdeka kali ini menembangkan menjadi 1-3. Swag lakukan sudah dengan baik tarik ke tengah umpan saja merdeka beketek kali ini masih dapat diselamatkan. Bola tanggungnya dilakukan angkat bola langsungkan ke belakang kali ini masih dapat diselamatkan. Akan gerak diberlakukan kali ini langsungkan bola merdeka umpan saja Molis. Hasil kali ini melewati bendungan dilakukan tim merdeka kali ini saudara-saudara. Merdeka kembali sih lepas sudah dilakukan Agus umpan saja. Namun gagal kali ini Swag kembali menambah poin menjadi 5-1. Nomor punggung 6 Agus kembali sih lepas sudah dilakukan angkat bola langsungkan ke belakang kali ini tarik ke tengah umpan saja. Satu spike kali ini berhasil Muhammad menyumbang satu angka menjadi 6-1. Time out. Kembali kita saksikan kali ini merdeka kembali siup lepas sudah angkat bola masih dapat dihalau angkat kembali di sana dapat diselamatkan umpan saja merdeka hasil membongkar pertahanan Swag kali ini menambah angka kembali menjadi 7-1. Lepas sudah angkat bola sampai kali ini hasil tampaknya satu spike touch ball menambah angka kembali menjadi 2-7. Dimas kali ini lepas sudah dilakukan tarik ke tengah umpan saja menyilang kali ini saudara-saudara hasil tampaknya satu spike dilakukan merdeka menambah angka kembali menjadi 8-2. Muhammad kembali merdeka tarik ke tengah langsungkan bola kali ini umpan saja
Masih dapat diselamatkan. Ada Dimas umpan ke belakang. Langsungkan bola kali ini. Umpan saja. Gerak tidak dilakukan. Kembali Sue. Namun kali ini gagal Sue. Sehingga kembali merubah kedudukan menjadi 9-2. Merdeka Muhammad. Panjang ke belakang kali ini. Sehingga terjadi pindah bola nomor 14 atas nama Faisal. Kali ini akan melakukan servis. Lepas sudah dilakukan, umpan saja. Namun kali ini pelanggaran dilakukan tim Merdeka. Sehingga menambah poin menjadi 9-3. Kali ini nomor 14 lepas sudah dilakukan dengan baik, umpan saja Merdeka. Langsungkan ke belakang kali ini. Namun gagal kali ini saudara-saudara. Akhirnya berhasil merubah kedudukan Swag menjadi 3-9. Nomor punggung 14 kali ini Faisal Swag kembali servis lepas sudah dilakukan tadi ketika umpan saja Merdeka. Berhasil membongkar pertahanan Swag kali ini sehingga menambah poin kembali menjadi 10-5. Lepas sudah angkat bola, satu Swag dilakukan kali ini. Tarik ke tengah, langsungkan bola kali ini, umpan saja. Disambar saja kali ini, depan diselamatkan, umpan kembali. Namun terjadi miskomunikasi di kubu Merdeka kali ini. Memperkecil ketinggalan menjadi 6-10. Muhammad kembali zip, lepas sudah dilakukan dengan baik, umpan saja. Satu spek dilakukan kali ini. Terpantang kerumun dengan saudara-saudara, mampu meraih angka kembali Merdeka. Jadi 11-6. Nomor punggung 2 atas nama Doni lepas sudah tarik ke tengah umpan saja masih dapat diselamatkan langsungkan bola kali ini. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, nampaknya kaki melampaui garis tengah sehingga terjadi pelanggaran di kubu Merdeka. Menambahkan menjadi 7-11. Lepas sudah dilakukan kembali umpan saja tarik ke tengah langsung saja back attack kali ini. Berhasil satu spek belakang dilakukan Merdeka. Nomor pertahanan Swag 12-7. Nomor punggung kali ini lepas sudah Agus lalu panjang kali ini saudara-saudara sehingga kembali menambah angka menjadi 8-12. Dimas lepas sudah dilakukan hasil kali ini satu bendungan dilakukan tim Swag menambah angka menjadi 9-12. Langsungkan bola, masih dapat diselamatkan ke belakang kali ini membangun kekuatan Merdeka langsung saja. Namun gagal kali ini saudara-saudara, akhirnya menambahkan kembali menjadi 9-13. Lepas sudah dilakukan angkat bola Muhammad di sana membobol pertahanan Merdeka kali ini menambahkan kembali menjadi 10-13. Nomor punggung 14 kali ini Zep lepas sudah dilakukan tarik ke tengah umpan saja. Merdeka kali ini masih dapat diselamatkan ada Muhammad di sana. Langsungkan bola kali ini. Berhasil dapat terbaca nampaknya satu gerak timbul dilakukan Merdeka sehingga menambah poin menjadi 11-13. Nomor punggung 14 Faisal kembali servis lepas sudah beketek dilakukan kali ini. Berhasil membongkar pertahanan Swag menambah angka menjadi 14. Kembali kita saksikan lepas sudah dilakukan katari ke tengah umpan saja Soe. Namun nampaknya satu pelanggaran dilakukan Soe kali ini sehingga menambahkan kembali menjadi 11-15. 15-11 lepas sudah dilakukan kembali tarik ke tengah umpan saja. Namun kali ini kerjasama yang kurang sempurna di kubu Soe. Nambah angka kembali menjadi 16-11. Merdeka lepas sudah dilakukan namun terlalu panjang ke belakang kali ini sehingga Muhammad nomor punggung 80 kali ini akan lakukan servis lepas sudah dilakukan namun apa yang terjadi nampaknya salah posisi di kubu Soek menambah poin menjadi 17-12. Nomor punggung 2 Doni kali ini servis lepas sudah lakukan tadi ke tengah langsungkan bola kali ini terpental keluar lapangan saudara-saudara berhasil memperkecil ketinggalan Swag menjadi 13-17. Nomor punggung 3
Swek Warizim lepas sudah, angkat saja Muhammad. Satu spek yang cukup keras kali ini sehingga merubah kedudukan menjadi 18-13. Lepas sudah angkat bola, masih dapat ditahan namun terpental keluar lapangan kali ini. Menembang ke menjadi 14-18. Dimas lepas sudah angkat bola, langsungkan satu spek ke belakang kali ini. Masih dapat diselamatkan, tarik ke tengah namun kali ini gagal Swen sehingga merubah kedudukan kembali menjadi 19-14. TTO mulai kembali kita saksikan kali ini. Muhammad berlaku sebelum lepas sudah dilakukan angkat bola, satu spek keras kali ini Swen menambahkan kembali menjadi 15-19. Lepas sudah lakukan angkat bola, namun kali ini berhasil Swing memperkecil ketinggalan menjadi 16-19. Nomor punggung 14 kali ini Faizal lakukan zoom. Lepas sudah dilakukan, ada Mamang umpan saja, gak dilakukan kali ini. Masih dapat diselamatkan Swing, masih ada jauh jika Mohlis angkat saja, langsungkan ke belakang, tarik ke tengah Swing, masih dapat dijangkau, selamatkan bola. Ada Dimas, namun kali ini gagal Swek berhasil merubah kedudukan menjadi 20-16. Lepas sudah angkat bola, beketek kali ini Swek. Faisal membongkar pertahanan Merdeka kali ini, memperkecil ketinggalan menjadi 17-20. Lepas sudah dilakukan angkat bola, beketek dilakukan, satu spek keras dilakukan Mohlis kali ini sehingga merubah kedudukan 21-17. Lepas sudah dilakukan angkat bola, satu beketek Dimas, masih dapat diselamatkan, langsungkan bola ke belakang kali ini namun memanjang kali ini saudara-saudara sehingga terjadi pindah bola kali ini nomor punggung 3 Waris lakukan servisnya. Lepas sudah dilakukan angkat bola, langsungkan spek gelar bukan kali ini, masih dapat diselamatkan namun tidak dapat dijangkau kali ini sehingga berhasil merubah kedudukan menjadi 22-18. Lepas sudah angkat bola, satu spek dilakukan kali ini, membangun kekuatan, masih dapat diselamatkan, langsungkan ke belakang Dimas, tarik ke tengah Mohlis yang dituju, masih dapat diselamatkan kembali Merdeka. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, bola nomor punggung 6 kali ini Agus lepas sudah dilakukan, tarik ke tengah umpan saja tidak dilakukan namun lagi-lagi pelanggaran tim Swing kali ini sehingga berhasil merubah kedudukan menjadi 23-18. Nomor punggung 6 Agus kembali Zip lepas sudah dilakukan angkat bola, beketek Muhammad kali ini berhasil dapat dibendung saudara-saudara sehingga terjadi match point di seri yang kedua Merdeka. Nomor punggung 6 Agus lepas sudah dilakukan dan baik umpan saja, satu spek Waris kali ini namun terlalu menyilang saudara-saudara. Akhirnya di set yang kedua kembali dimenangkan Merdeka.